Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sigiat Everyday. Bagaimana keadaan sobat semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini Bang Giat akan review dan juga akan membagikan new gift code ya di Bapemet RO private server yang satu ini. Dan gift code ini sudah diberikan oleh GM kemarin ya, Bang Giat baru mereview sekarang. Dan Bang Giat mohon maaf karena di hari Senin kalau nggak salah ya, di hari Senin Bang Giat nggak sempat ini ya, nggak sempat masuk ke studio rekaman dikarenakan Bang Giat itu aduh mohon maaf bentar ya. Jadi Bang Giat itu banyak banget kerjaan di real life dan juga nggak bisa ditinggalkan gitu ya. Bahkan Bang Giat sempat lembur juga sampai malam ya untuk mengerjakan kerjaan yang numpuk itu gitu ya. Jadi Bang Giat nggak sempat masuk ke studio rekaman gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini Bang Giat akan langsung aja mereview new gift code dari GM di Bapomet RO private server yang satu ini. Dan sebelum masuk ke redeemnya, kita harus diwajibkan memvisit website Bapomet RO private server yang satu ini gitu ya. Dan Bang Giat udah login nih ke ininya ya, ke dalam websitenya. Di sini ada item kode nih ya. Ya, sini Bang Giat mau ini dulu ya. Mau meredeem gift kodenya dan langsung mereview sedikit aja ya untuk gift kodenya. Oke, langsung aja kita ketik gift kodenya ya, sebentar. Ya, ini gift kodenya ya. Ya, ini gift kodenya, langsung send item kode. Ya, oke, successful. Item already sent to your mail. Oke, kita langsung aja masuk ke gamenya dan kita akan cek kita dapat apa sih dari GM di Bapomet RO private server yang satu ini karena kita sudah meredeem gift code yang diberikan oleh GM. Oke, let's go, kita ke in gamenya ya. Ya, welcome to Bapomet RO private server sobat semua. Di sini belum tertera ini ya, belum keluar logo ini ya, logo. Nah itu nge-lag dan juga keluar item, bukan item sih, jadi fitur mailnya ya di pojok kanan atas sebelah map gitu ya. Oke, di bawahnya bag tentunya. Ya, kita langsung aja cek ya ini mailnya. Bismillah. Alhamdulillah. Ini antara Bang Giat senang dan juga sedih ya. Sedihnya kenapa? Kalau sedihnya itu, senangnya dulu. Senangnya itu Bang Giat dapat 10.000 ini ya. Biket koin gitu ya. Terus Bang Giat bisa menggacha, bisa beli-beli item-item yang memang dibutuhkan untuk karakter. Terus lagi ya intinya apa ya, membeli atau membelanjakan item-item yang memang dibutuhkan gitu ya. Tapi sedihnya itu lama banget ketika kita mendapatkan biket koin di Bapomet RO private server yang satu ini. Susah banget dapatnya. Kadang itu memang dua bulan sekali, kadang satu bulan sekali. Dan itu membuat para players itu menjadi bosan mungkin ya. Mungkin itu hal yang wajar menurut Bang Giat, oke? Okay? Tapi ya nggak masalah, itu Bang Giat di sini itu sifatnya hanya share dan juga memberitahu informasi kalau ada new gift code dari GM gitu ya. Oke, okay, kita langsung collect aja. Bismillah. Ya, kita cek. Ya, Bang Giat kan tadinya 13.000 ya, jadi 23.000 lagi. Oke, okay. Ini untuk bekal Bang Giat mencari item-item yang memang berguna untuk karakter Bang Giat ya. Oke, mungkin cukup sekian ya, terima kasih atas supportnya selama ini. Dan mungkin sobat semua bosen dengan channel Giat Everyday, tapi ya Bang Giat
apa ya, Bagiat bilang terima kasih lagi, ucapkan terima kasih lagi untuk sobat semua yang sudah mensupport Giat Everyday sejauh ini. Dan tidak bosan-bosannya Bang Giat ucapkan terima kasih untuk sobat semua dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you on the next video.